Kalau di lapaknya ada pisang. Ya, itu untuk bonus bila mana ada yang belanja seperapan kasih pisang satu. Satu. Kalau sekilo berikut tambahnya pisang semua. Itu mungkin kenangan-kenangan supaya besok beli lagi. Tergantung mau dikolok silakan sama dagingnya. Mau dimakan mentah boleh. Boleh. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi kumis mengsong gitu. Mungkin campur sama dedak kopi kali ya. Oh. Pusing kan. Pusing. Mengsong gitu ya. Ya itu mungkin para untuk para konsumen lagi belanja di Kelapa Dua. Bisnis. Harus ada pisangnya. Pisang bisa direndang emang Om. Itu hanya sekedar untuk bumbu doang. Ah, bumbu doang. Kilo itu campurannya 2 batang. Itu lebih nikmat. Jangan pakai gula, jangan langsung konsumsi. Enggak ngacengan Om. Mungkin itu efeknya. Bisa jadi itu. Bisa. Itu kaki buruk kayak gitu makanin bulok terus. Kaki, kenapa kaki? Kan dulu ada hidung lah di gigi. Udah. Itu adalah kaki lokal kan? Iya, kaki lokal. Kaki lokalnya burik tuh. Ukuran 7 kilo. 7 kilo. Ya. Harga boleh dibelah. Ya. Ya udah. Terima kasih, Gan. Ya. Boleh bertanya-tanya, Mas? Boleh, biar konsumen nggak keliru lagi dalam masalah daging, karena banyak konsumen beli daging khas dalam tapi direbus 4 jam nggak empuk-empuk. Apa khas dalam seperti itu, Mas? Itu oknum, Mas, yang bermain oknum. Kalau yang kayak gitu oknum ya? Iya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya yang dimasak 4 jam itu daging apa, Mas? Paling itu sengkel kali. Oh, sengkel enggak, Mas. Soalnya mertua saya aja suka sama sengkel. Biasa dikasih kali sama yang pedagang itu dikasih uras mayang mungkin, Mas. Ya kemungkinan sih bukan tempat bayang. Bisa jadi sih tulang kaki. Bisa 10 jam juga kalau tulang kaki. Oh. Bisa jadi. Yang ini daging apa namanya, Mas? Kalau itu khas luar, Mas. Oh, yang ini khas luar nih. Ingat ya, khas luar kayak gini nih. Panjang, bulat. Nih. Ini adalah khas luar. Khas luar memiliki ciri yang panjang-panjang. Berserat ya. Berserat, bukan berbulu. Karena yang berbulu itu punya suamimu. Itu khas luar. Dan ini khas dalam. Sedangkan buat bahasa Inggrisnya, strip loin atau orang Indonesia biasanya sirloin, khas luar itu. Khas luar. Sedangkan penduduk lokal di sini menyebutnya ini adalah daging lamusir, lamusir belakang. Dan yang khas dalam di sini sama khas dalam tenderloin. Kegunaan tenderloin sama sirloin biasanya digunakan buat steak, buat teriyaki. Buat mas kawin juga, kalau 1 ton mah boleh. Buat hajatan juga boleh. Hajatan, Mas. Jadi kalau as dalam sama as luar itu dijamin empuknya ya, Mas? Dijamin. Ya. Soal jangan telat ngangkat aja. Oh. Kalau telat ngangkat, ngisi dong di dalam. Iya. Nikah murah dong, Mas? Muncul saldo itu, Mas. Oh, muncul saldo. Jadi ada benih-benih ya. Boleh video Mas saya upload, Mas? Tapi dipilihin, Mas. Oh iya. Diedit ya, Mas.
biar agak kelihatan kayak Atta gitu, Mas. Kirain kayak Prabu Siliwangi. Perbedaan khas dalam sama khas luar sangat jauh. Khas dalam yang dibersihin Mas itu adalah khas dalam. Perbedaannya kayak barang kita sama barang luar aja gitu udah. Barang kita mah kecil-kecil kan. Sedangkan barang orang luar gede-gede. Ya modelnya hampir sama lah. Tuh, hampir sama. Itu yang dipegang Masnya khas dalam atau tenderloin? Hampir sama. Cuma beda di teksturnya. Teksturnya doang ya. Sama serat. Prediksi lebaran harga berapa duit, Mas? Kalau dengar kabar sih 18 sama, Mas. 180.000, Mas. Iya, itu kabar dari TV. Tahu TV apa itu? Berita. Sekarang dulu nerekel aja, Mas. Oh, nerekel. Ya, pemirsa, nerekel itu naik sedikit demi sedikit. Sedangkan orang Sunda nyebutnya nerekel. Mun labu mah bahasa Indonesia lagi, sarua labu. Lain jatoh lain. Lain. Nerekel. Nah. Puyeng. Itu lagu, gak ganggu. Kemarin kita sudah membahas 50 CL Ako, 50 CL Garelo, dan 50 CL Company. Nah, ini CL atau tetelan lokal seperti ini. Kalau suruh memilih tetelan lokal apa impor, saya lebih merekomendasikan tetelan lokal. Oh, ini disebut apa nih, Mas? Saya cuma ngebersihin doang ya tugasnya, Mas. Kalau di Australia nih, di negara saya asal nih ya, ini namanya rib shop. Kalau di negara saya nggak kemakan ini, Mas. Gak ada bakso di Australia, Mas. Saya bersihin aja ini, tapi gak tahu namanya ini, Mas. Itu yang pink, ingat bukan daging babi. Jangan mentang-mentang pink, daging disamain dengan B2. Ciri khas brisket ya, Mas, ya namanya, Mas? Iya. Enggak, Mas. Kalau brisket namanya tulang muda, Mas. Oh, gitu ya, Mas. Kalau yang di atas itu mamang muda. Kamu kok Mas tegang sih, Mas? Biasa kurang asupan, Mas. Makanya tegang terus nih. Asupan enggak ada, pengeluaran enggak ada, Mas. Ini adalah pasar semi tradisional Kelapa 2. Nanti video selanjutnya kita main ke tiap pasar, kita review masalah kupu-kupu malam, masalah daging gelonggongan, paru suntikan, ginjal suntikan. Ntar di video saya ajarin caranya nyuntik paru. Biar apa nyuntik paru ya? Biar bersih. Bersih dalam-dalam ya, Mas? Iya. Itu buat dikonsumsi. Kalau buat jualan mah jangan, mending jualan murni. Di luarnya aja kalau buat jualnya, Mas. Iya. Mas mau beli daging? Lihat aja, Mas. Kirain, Mas. Mau borong ya, Mas ya? Mau borong, Mas. Itu yang dibersihin Mas Endin namanya daging apa, Mas? Pinggiran khas ya? Pinggiran khas ini, Mas. Pinggiran khas.
Nih pemirsa, kalau kalian belanja minta as dalam dikasihnya kayak gini, ini bukan as dalam. Jangan mau ya. Jangan mau, jangan tertipu lagi. Cukup saja saya yang tertipu. Jangan. Intinya jangan. Kalau misalkan kalian tertipu belanja di situ, carilah pedagang yang lain. Kalau tidak merasa tertipu, balik lagi aja ke situ, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hampur apa ya gitu. Nini kulah diterak gitu ya. Betul jam berapa? 4 jam. Tadi langganan Ainu ngomong. Mas saya beli daging katanya 4 jam ke mateng-mateng. Cuan gak satu tulang cuy. Saya juga pernah mas lihat dalam sudah masak hampir 5 jam gak mateng-mateng. Gak mateng-mateng ternyata kompornya habis mas. Iya mantap itu mas. Yang dibersihin itu pat atau biasa sebut rawon, karena pat sama gaji itu beda. Perbedaannya mas, jelasin mas, gimana mas? Perbedaannya kalau gaji ditekuk hancur, kalau pat ditekuk nafsu dia balik lagi. Ngelawan ya? Ngelawan. Sudah berapa tahun di daging mas? Sudah belum lama mas. Kalau dipanggilnya datang mas, nggak dipanggilnya saya. Jadi pengangguran mas. Kayak aplikasi micet aja mas. Gimana ini pemain cadangan saya mas? Apartemen udah punya kali mas? Alhamdulillah apartemen mas. Kan ngejual daging pada mahal-mahal ini mas. Untungnya juga gede kali. Justru mahal itu mas, bingung mas jualnya mas. Oh kirain ngejual mahal untung gede. Enggak. Kalau dari sananya mahal bingung kita jualnya. Kalau yang jualan sih, kalau saya nggak jualan mas, saya cuman cuma bersihin aja nih sama bos nih. Kebetulan bos lagi keluar kota, kurang tenaga kerja. Oke mas, untuk berbincang-bincangnya terima kasih banget mas. Biarpun perbincangan kita ini nggak ada hikmahnya mas. Ya biarpun tidak ada manfaatnya, setidaknya kalian tahu mana khas dalam, mana khas luar. Ini triploin dan itu tenderloin. Perbedaannya cukup jauh, jelas jauh beda kan. Beda. Tapi kalau bagi orang awam, daging ini aja bisa disebut nih daging khas dalam. Untuk perbedaannya udah jelas tuh, khas dalam yang kecil dan khas luar yang gede. Ya betul. Oke mas, terima kasih untuk waktu berbincang-bincangnya, biarpun perbincangan kita nggak ada manfaatnya ya. Iya mas, ya Allah mas. Pokoknya ya. Mas, usim kado ya, udah yang kalau berurang 4 tahun lagi kado orang buahan. Mas gitu ya masnya.